Halo, selamat datang kembali di The Rian's Bitcoin 89. Seperti biasa, konten ini ngebahas soal seputar dunia ikan koi. Jadi kalau teman-teman punya hobinya ikan koi, atau baru punya pengen hobi merawat ikan koi, atau belajar cara membangun kolamnya, seluk-beluk soal kolam ikan koi, dan juga yang paling penting, pakan ikan koi itu apa sih yang bagus-bagus? Karena nggak semua pakan ikan koi bagus. Dan untuk teman-teman yang mau profesional atau mau serius ngerawat ikan koi-nya biar tumbuhnya cepat, growing phase, jadi bulky atau jumbo besar kayak yang di YouTube tuh, kayak di Jepang-Jepang, ada trik-triknya, yaitu pemilihan pakan juga harus benar. Jadi kita bahas sekarang ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan ngebahas spesial banget hari ini. Kenapa gue bilang spesial? Ini ada dua produk yang gue bahas, yang ini. Jadi kenapa gue tongolin ini? Ini Protein Mac. Pernah gue bahas, ini sebuah maggot. Tuh di kontennya di atas tuh pernah gue bahas, pernah gue review. Nah, pakan ini adalah satu perusahaan dari Protein Mac. Ownernya sama, perusahaannya sama, tapi sekarang mereka juga mengeluarkan pelet untuk ikan koi dengan kelas super premium. Jadi nggak cuma premium ya, tapi super premium. Jadi kalau teman-teman suka nanya, Yan, gue itu nyari pakan impor selama ini karena fatnya atau lemaknya besar atau tinggi, proteinnya juga gede. Pernah gue bahas dan gue review beberapa pakan lokal juga yang kelas premium, fatnya tinggi-tinggi, tapi yang ini parah tingginya. Kita bahas seluk-beluknya sekarang. Yeah. Nah, ini dia teman-teman. Ini bisa disebut mereknya adalah Protein Mac Musashi. Dan ini super spesial banget. Konten ini juga spesial, kenapa? Karena pakan ini baru aja di pre atau pra-launching. Jadi belum di-launching banget nih. Belum dirilis di pasaran secara resmi. Tapi beberapa penghobi koi, konten kreator ikan koi seperti gue, diberikan kepercayaan untuk tester pakan ini. Dan gue udah nyoba kemarin-kemarin. Kita bahas satu per satu biar teman-teman tahu. Dan mungkin ini menjadi jawaban teman-teman yang mencari pakan ikan koi lokal tapi kelasnya kelas impor dan super premium. Soal harga, jadi Protein Mac Musashi ini adalah dijual dengan pack 1 kg, ini 1 kg ya, dengan harga Rp125.000. Oke? Dan yang paling penting, patut digarisbawahi, baca dong nih, in special collaboration with Samurai Koi Center. Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman penghobikan koi yang udah tahu, pasti tahu siapa sih Samurai Koi dan apa bobot mereka. Tapi yang belum tahu, gue kasih tahu, Samurai Koi itu adalah sebuah dealer ikan koi import yang bertempat di Jawa Barat. Ownernya namanya Pak Kiki. Mereka ini legendaris juga ya di dunia maupun di Indonesia. Kenapa? Karena menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya penghobi dan juga dealer ikan koi yang pernah memenangkan kejuaraan ikan koi show, All Japan Koi Show. Itu kejuaraan koi show paling nomor satu, paling wahid di dunia. Dan dia menjadi grand champion dengan kohakunya yang berukuran 90 BU, 90 cm ke atas. Apa sih grand champion? Dalam koi show ada juara 1, juara 2. Juara 1 itu ternyata bukan yang paling hebat. Yang paling hebat itu adalah grand champion. Dan ini adalah sekilas penampakan soal bagaimana sih dealer Samurai Koi di Bandung atau di Jawa Barat. Lalu gimana ikan-ikan mereka. Jadi teman-teman wajib searching di YouTube atau di Google Samurai Koi Jawa Barat. Berprestasi banget. Nah, Protein Mac pinter banget nih. Mereka nggak tanggung-tanggung, langsung menggandeng atau mengajak kolab Samurai Koi Bandung atau Jawa Barat dalam memproduksi pakan ikan koi super premium ini. Ini pakan lokal, tapi super premium. Kenapa super premium? Nih kita lihat. Nutrisinya itu proteinnya 44,5%. Tinggi banget ya. Yang paling gila adalah ini nih. Total fat atau lemaknya, kandungan lemaknya 9,5%. Yang lainnya sih gak usah gue bahas lah. Jadi emang gue gak mau nyebutin merek lain ya. Tapi merek lokal yang premium yang gue tahu itu cuma 6-5% kandungan lemaknya. Ini 9,5%. Pakan import di dunia ini cuma ada 2 yang mereka terkenal yang 9% lah kandungan lemaknya. Dan sekali lagi ingat, ini 9,5%. Jadi
kalau teman-teman nggak gila branded atau nggak harus pakan impor tapi berkualitasnya pakan lokal, Musashi dari Protein Mac adalah pilihan atau pakan ikan koi super premium yang wajib banget lo coba sih. Nah, gue juga akan coba. Nah, kalau dipikir-pikir, satu pack ini harga Rp125.000. Satu pack ini bervolume 1 kg. Berarti logikanya, kalau ini dikali 2 kg, harganya sekitar Rp250.000. Dibanding dengan brand lokal lain yang udah terkenal, bisa gue bilang pakan Musashi ini harganya di atas mereka. Lebih mahal deh kalau ngomong bahasa Jermannya. Yang mahal-mahal pasti bagus, Yan. Belum tentu. Cuman, gue beranggapan sebagai penghobi koi, kalau pakan lokal mau bersaing dengan pakan luar negeri, dengan meningkatkan kualitas ingredients atau kandungannya, tentunya pasti harganya menjadi mahal karena kandungannya dibuat premium dan bagus lemaknya, bagus proteinnya. Dan inilah pilihannya. Jadi wajar harganya segini karena memang kita berharap, oke, mudah-mudahan si nutrition fact-nya ini benar-benar garansi analisis. Jadi emang benar-benar analisis yang teruji atau tertulis di sini itu beneran, nggak cuman kaleng-kaleng. Kandungannya 9,5%, proteinnya 44,5%. Kalau mau beli, belinya di mana sih, An? Gampang deh. Teman-teman bisa beli di toko-toko online. Tapi karena ini masih pre-launching, alias belum dirilis resmi, teman-teman mungkin masih agak kesulitan beli di toko-toko maupun toko online. Jadi teman-teman bisa aja langsung follow Instagram mereka, nih dia. Iya. Oke? Atau telepon ke admin mereka langsung, gue punya nomornya nih. Ini kelebihan buat teman-teman yang nonton Drian. Gue kasih langsung nomor adminnya, bisa langsung pesen, kirim makanan ini atau pakan ini ke rumah teman-teman di seluruh Indonesia. Ini dia nomor teleponnya. Sekarang soal kandungan atau bentuk peletnya, warnanya dan lain-lainnya nih. Teman-teman pasti tahu, pasti penasaran ya. Karena kita ini kalau mau beli pakan ikan kue selalu mikir, baunya gimana ya? Bentuk peletnya gimana ya? Kita mau tahu. Karena suka nggak suka, kita harus jujurly mengakui bahwa kadang penampilan pertama itu atau kesan pertama tuh sangat besar efeknya ke kita. Kita lihat ya, gimana sih bentuk peletnya. Alright, kita bahas bentuk peletnya kurang lebih seperti ini. Nah, kelebihan Nidrians, gue nggak akan basa-basi kalau nge-review. Gue akan nge-review apa adanya. Jujur, bentuk peletnya nggak seluruhnya merata, bentuknya bulat. Dapat gue simpulkan gini intinya. Dalam memproduksi bentuk pelet, sayangnya pakan Musashi ini kurang konsisten, bentuknya nggak bulat semua gitu. Teman-teman bisa lihat deh tuh, ada yang bulat, ada yang agak segi empat, ada yang agak peang. Jadi gue sih berharap kedepannya pakan Musashi dapat memperbaiki bentuk peletnya ya. Karena memang bentuk pelet itu buat gue, walaupun penting, nggak ngaruh dengan gemuknya ikan kue atau berhasilnya pertumbuhan ikan kue kita. Yang penting kan kandungannya ya. Tapi produksi pelet yang sempurna atau mendekati sempurna buat gue juga menunjukkan keseriusan si perusahaan dalam memproduksi pakan ikan kue yang kelas premium atau super premium. Sekarang kita contohin atau buktiin, ngetes ikan koi suka nggak nih dengan pakan ini. Tuh. Ingat sekali lagi, ikan koi gue itu bukan ikan koi jinak. Jadi kalau gue buat konten di pinggir begini, ya mereka gitu tuh, di dalam-dalam semua. Kita lihat aja dulu deh ya. Gue tinggalin dulu kameranya bentar, teman-teman bisa ngeliat ikan koi suka apa enggak. Nah, masalahnya teman-teman kan suka nanya, Yan, lu kalau buat konten review pakan, usahain dong, biasain. Ada juga after atau hasilnya gimana? Sekali lagi gue jawab ya, gue selama ini belum pernah bikin hasil atau apa istilahnya, keberhasilan pakan ini gimana?
Karena kalau gue mau review hari ini, besok lusa gue udah bilang, eh bahkan nih gemukin ikan koi gue bohong banget dong. Untuk memberikan report ini bagus apa enggak, berdampak apa enggak dengan ikan koi gue. Jujur lihat, harusnya gue literally which is gue harusnya minimal tuh 3 bulan setelahnya baru gue bisa report, eh teman-teman tentu 3 bulan mau kasih pakan nih ternyata tambah gemuk, apa warnanya tambah bagus. Ini kalau sekarang gue belum bisa bikin. Oke? Begitulah hasil review kita tentang pakan lokal berkualitas nggak cuma premium tapi super premium dengan kandungan lemak yang sangat tinggi 9,5% yaitu musashi dari protein mac. Ingat pakan ini berkolaborasi atau melakukan collab dengan Samurai Koi Indonesia. Dan jangan lupa untuk hasil maksimal tips gua nih selain memberikan pakan musashi dari protein mac juga memberikan pakan tambahannya yaitu sebagai selingan ya tapi nggak boleh sering-sering juga karena nanti koinnya jadi nggak suka pelet. Ini dia protein mac superfood untuk extra growth juga yaitu maggot ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman konten ini. Ingat ini masih pra-launching, belum dirilis banget di pasaran. Jadi lu kalau mau beli duluan, mau nyoba duluan, lu bisa langsung telepon adminnya mereka sekali lagi di nomor ini. Jangan lupa follow juga Instagram mereka tuh yang tadi. Salam satu hobi, salam Nishikigoi. Jangan lupa ayo kita coba dan kita support produk lokal berkualitas super premium ini. Protein Mac Musashi. Assalamualaikum, cheers, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.